dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Palmerah. Anggota DPRD Kota Jambi Ashar melaksanakan reses tahap pertama Jumat malam 29 November 2024. Di mana dalam tahap reses pertama anggota DPRD Kota Jambi Ashar ini, masyarakat sekitar begitu antusias untuk hadir melihat dan menyaksikan kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi tersebut. Berbagai aspirasi masyarakat di Dapil 5 Kota Jambi ini diterima dan dicatat langsung oleh Ashar dalam reses tersebut. Menjalankan, mudah-mudahan selalu menjalankan amanah dengan baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang memilih maupun tidak memilih tetap menjalankan amanah dengan baik. Bapak Ibu, di sini saya akan menanyakan bahwasanya tadi jalan lampu sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke UMKM. Nah, bahwasanya di sini ibu-ibu banyak yang pengusaha kue maupun dagang kecil-kecilan ya, UMKM banyak yang tidak mempunyai alat. Dia rajin membuat kue apapun bisa ya. Tetapi alat-alatnya yang banyak kekurangan lah dengan ibu-ibu yang ada di RT Paus Lincah ini. Kebetulan kami ada juga berkelompok membuat kue-kue. Usai melaksanakan kegiatan reses tersebut, Ashar menyampaikan bahwa masih banyak aspirasi masyarakat dalam bentuk infrastruktur di daerah dapilnya yang belum tersentuh oleh pemerintah Kota Jambi. Ya, ketika reses pertama ini kita jalankan, kita memahami dan mengerti betul bahwa masih banyak lapisan masyarakat di Kota Jambi ini yang belum tersentuh pembangunan, baik infrastruktur yang sangat-sangat penting seperti lampu jalan, drainase, dan masih banyak lingkungan yang belum tersentuh jalan yang layak. Jadi kami pada malam hari ini melakukan reses untuk menyerap aspirasi langsung daripada masyarakat dan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat beserta ketua RT-nya, sehingga apa yang menjadi titik fokus kami untuk menyelesaikan pembangunan-pembangunan yang belum tertunda bisa diselesaikan dengan cepat. Terkait titik-titik banjir di Kota Jambi, kami juga sebagai anggota Banggar sudah menyampaikan bagaimana anggaran yang sudah disepakati untuk diberikan kepada titik-titik banjir dengan membebaskan lahan yang ada untuk dijadikan tempat resapan air di Kota Jambi. Jadi ketika embung itu sudah kita bangun, nah kita juga punya ide untuk melepaskan ikan di sana untuk dijadikan sarana pemancingan. Jadi masyarakat sekitar bisa mengelola kolam pemancingan dengan catatan tetap masuk ke pendapatan asli daerah. Seperti itu. Sandi, Cik TV, melaporkan.